What's up guys, kembali lagi di Nomocha Project. Hari ini Nomocha Project akan unboxing Rigoga. Oke, langsung aja guys, kita lihat ini dia penampakannya Rigoga. Ini dia Cyclone Hawk. Nama weaponnya G-Hawk. Nah, di sini tertulis Cyclone Hawk merek Bandai. Ini box tampak sampingnya guys, Cyclone Hawk. Nah, cara mainnya kayak gini ya guys. Jadi Rigoga tuh bertarung gitu, mobilnya bertarung. Ini dia tampak sampingnya, Cyclone Hawk ini tipe bantingan seperti judo ya guys. Nah, kita lihat lagi, ini namanya Slash Panzer. Oke, sama original Bandai. Ini dia tampak atasnya guys, Slash Panzer. Nah, ini dia guys, tipe uppercut ya, kayak boxing gitu ya, kalau Slash Panzer ya. Dia mukul guys. Jadi tipenya pukulan dan bantingan guys. Oke, langsung saja kita unboxing guys. Oke, ini dia Cyclone Hawk dan Slash Panzer ya guys. Kita langsung rakit aja ya guys, dan langsung pasang baterainya. Karena setelah ini kita akan tes battle antara Cyclone Hawk dan Slash Panzer, mana yang lebih kuat ya guys. Oh iya guys, yang bingung cara membuka tutup baterai dari Rigoga ini, caranya mudah banget ya guys. Cukup kalian menggunakan runner bekas wheels kalian aja guys. Seperti yang aku gunakan ini guys. Oke, baterainya udah terpasang, langsung aja kita pasang armornya guys. Terus kita pasang main weaponnya. Selanjutnya kita pasang wheelsnya guys. Oke, Cyclone Hawk-nya udah jadi. Sekarang kita rakit Slash Panzer-nya lagi guys. Cara ngerakitnya sama aja ya. Oke guys, keduanya udah jadi, langsung aja kita tes battle antara Cyclone Hawk dan Slash Panzer, siapa yang terkuat ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.